Kabar duka, vokalis idola remaja meninggal dunia, sejumlah rekan musisi turut menyampaikan duka. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Allahumma firlahu, warhamhu, wa afihi, wa fuanhu. Nasib manusia siapa yang tahu? Istilah yang digunakan orang-orang bahwa, ada tiga hal rahasia Tuhan yang tak diketahui siapapun. Pertama kelahiran, nasib dan waktu kematian, ketiga hal ini, tidak ada yang tahu. Kematian bisa datang di mana saja dan kapan saja, entah itu sedang di jalan, makan, tidur, bahkan ketika sedang melaksanakan ibadah juga saat beraktivitas. Segenap kru kerabat seleb turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Dikutip kerabat seleb dari artikel rbg.id, kabar duka datang dari Belantika Musik Indonesia. Dari kabar yang sudah terhimpun, sang vokalis tersebut beberapa jam sebelum mengembuskan napas terakhirnya, sang vokalis sempat tampil bersama syarikat idola remaja di gelaran Sunday Funday di Laswi Heritage, Bandung. Sementara kabar duka itu, disampaikan lewat unggahan Instagram resmi grup syarikat idola remaja yang tampilkan wajah sang vokalis sedang mainkan gitar. Hari ini, Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023 jam 20.02 waktu Indonesia Barat, Suhud Islami Castella yang kita kenal sebagai John Castella, telah kembali ke Rahmatullah, tulis akun @syarikat_idola_remaja, dikutip pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, yang lalu. Ternyata sang vokalis idola tersebut ialah musisi Suhud Islami Castella alias John Castella. Beliau meninggal dunia di Bandung pada Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, jenazah John Castella akan dimakamkan di TPU IPDN Jatinangor pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Insya Allah, besok almarhum akan dimakamkan jam 12 siang, ba'da zuhur, di pemakaman umum IPDN Jatinangor, Sumedang, tulis akun tersebut. Sementara, syarikat idola remaja berterima kasih atas doa dan dukungan semua fans untuk John Castella. Sekali lagi terima kasih atas doa tak terhenti dan kehadiran baik teman-teman semua. Lanjut akun tersebut, juga, sejumlah rekan musisi turut menyampaikan duka atas meninggalnya John Castella sang vokalis idola remaja tersebut. Demikian informasi kami dan sampai sini dulu videonya. Terima kasih Anda sudah menonton video dari channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.